Pemirsa, ribuan jemaah larut dalam munajat doa bersama di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Acara zikir dan sholawat akbar ini bertajuk Indonesia Bermunajat Doa untuk Bangsa. Zikir dan sholawat akbar di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat ini digagas Majelis Maulid Watalim Riyadul Jannah yang diikuti seluruh jemaah dari berbagai wilayah di Indonesia dan juga diikuti oleh jemaah di luar negeri secara daring. Para jemaah khusyuk bermunajat dan bersalawat bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia dari berbagai ancaman dan juga musibah. Pimpinan Majelis Riyadul Jannah Gus Rofi Ulhamid mengungkapkan selain ajang silaturahmi, seluruh jemaah munajat doa dan salawat bersama ini untuk mendoakan bangsa Indonesia. Terlebih menjelang pemilihan umum 2024 mendatang agar terhindar dari perpecahan serta gejolak antar golongan. Kami di sini mengadakan yaitu munajat doa untuk bangsa, khususnya keselamatan bangsa Indonesia, dengan harapan mudah-mudahan dengan keberkahan sholawat, dengan keberkahan zikir dan munajat, mudah-mudahan Allah melindungi bangsa negara Republik Indonesia dari segala mara bahaya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuannya kedua tidak ada lain yaitu acara halal bihalal Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah se-Indonesia dan cabang istimewa luar negeri.